Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video seperti di samping ini. Bantu channel saya agar saya lebih bersemangat untuk upload video tutorial lainnya. Caranya klik subscribe dan juga ikon loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan share. Klik ikon plus, pilih aspek rasio 16:9. Klik media, cari video originalnya. Terus kita checklist. Kita geser videonya, kita ambil adegan yang ini. Terus kita screenshot adegan ini, caranya klik video, klik ikon screenshot, pilih tangkap dan simpan bimbing pada playhead. Terus kita checklist, kita klik lapisan, pilih media, cari foto yang telah di screenshot. Terus kita klik bagi layar, pilih yang sebelah kiri. Terus kita checklist, coba kita putar. Terus kita perpanjang foto screenshotnya sampai adegan yang ini. Coba kita putar. Terus kita duplikat video originalnya. Caranya klik video, pilih titik ikon 3 yang ini, terus pilih duplikat sebagai lapisan. Terus kita klik video lapisannya, klik ikon gunting, pilih pangkas ke kiri playhead. Terus kita checklist. Terus kita geser lapisan videonya sampai yang ini. Terus kita klik lapisan videonya, pilih bagi layar, pilih yang ke kiri. Terus kita checklist, coba kita putar. Nah, sudah pas. Terus kita video lapisannya, caranya klik video, klik ikon gunting, pilih pangkas ke kanan playhead. Terus kita checklist, hasilnya akan seperti ini.
kita klik video originalnya, pilih yang ini, kita turunkan volumenya hingga 0%, terus kita checklist, terus kita simpan ke galeri. Caranya klik icon share, kita klik export, kita tunggu sampai selesai mengekspor proyek ke galeri.